guys, welcome back to my A Day in My Life series. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, aku tuh pagi-pagi selalu minum air putih dulu waktu abis bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas yang lain nih guys. Setelah itu, baru deh aku melakukan aktivitas aku. Oke, jadi sekarang aku mau skincare-an dulu, tapi skincare aku tuh pagi-pagi nggak begitu banyak guys. Jadi emang yang penting-penting aja, aku cuma pakai moisturizer aja dan ini dari Benton. Terus sunscreennya aku pakai dari Carson. Oke, setelah udah skincarean, aku langsung aja nih naik ke atas dan aku ambil sepatu, terus dipakai sepatunya yang buat treadmill nanti. Gak lupa juga aku buka jendela supaya seger dan ada angin masuk gitu guys. Terus langsung aja di setting treadmillnya dan sekarang aku mau pakai yang 30 menit aja. Nah, yang 30 menit ini juga aku tuh bertahap gitu ya guys speednya, mulai dari speed 2 dulu, terus nanti makin lama makin nambah sampai speed 5. Setelah udah selesai treadmillnya, aku tunggu sekitar 10 menit sampai nggak keringetan lagi, baru deh aku langsung ke kamar mandi untuk mandi. Oke, karena sejam lagi aku tuh mau ada ujian, jadi ini jam 8, aku langsung aja ambil nasi dan mau sarapan nih guys. Hari ini ibu aku masak ayam sambal gitu, tapi sebelumnya kita cuci tangan dulu ya. Hai guys, oke, jadi aku tuh tadi udah sarapan kan. Nah, terus aku tuh nanti jam 9 mau ada ujiannya yang ujian di G-Form gitu. Tapi tuh cuma 10 menit, jadi makanya mulai tuh jam 9 gitu. Jadi jam 9 sampai 9.10. Dan soalnya tuh cuma 10 doang juga, jadi soal 1 menit. So, wish me luck. Anyway, hari ini tuh aku cuma satu pelajaran kan guys. Dan itu dia cuma ujian tadi 10 menit doang. Jadi kayaknya abis ini aku mau refreshing gitu. Kayak kita mau ke main-main time zone gitu. But ya lihat nanti, karena aku sebenernya tugas aku kayak ujian aku tuh kebanyakan dalam bentuk esai, makalah-makalah gitu guys. Jadi makanya aku ya udah dicicil sih dari kemarin dan besok tuh juga gak ada ujian yang tertulis gitu. Dan emang ujiannya yang besok itu kan dua dalam bentuk esai paper gitu guys. Jadi ya udah agak lumayan santai. So ya, aku udah nyalain laptop nih. Aku mau siap-siapin dulu di Google Classroom ya. Oke guys, jadi ini aku udah selesai dan tadi bener-bener cuma 10 menit. Agak susah sih sebetulnya ya. Dan tadi tuh aku sambil zoom gitu, makanya aku pakai kemeja yang berkerah. Gitu guys, oke, habis ini kayaknya aku mau langsung siap-siap dan makan siang dulu. Baru kita habis itu cus mau ke mall main. Yeay. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siangnya tuh di luar aja. Dan kayak yang tadi aku bilang, tugas aku atau ujian aku untuk besok tuh ngumpulin esai dan paper. Makanya ini aku bawa laptop dulu nih guys, sekalian aku finishing tugas-tugas aku supaya nanti pas main tuh udah tenang gitu, udah bisa dikumpulin tugasnya. So ya, aku sambil makan, sambil kerjain juga, sambil nunggu makanannya.
Setelah udah makan, baru deh kita keliling-keliling mallnya. Tapi kita gak langsung main, kayak keliling-keliling store-nya dulu. Terus aku beli beberapa barang yang emang lagi aku butuhin banget di Sephora. Setelah itu baru deh kita nanti naik ke Fun World. Nah, Fun World-nya ini aku tuh main yang di Central Park ya guys. Jadi tuh dia beneran besar banget dan banyak banget gitu mainannya. Dan kita tuh lumayan lama gitu lah di sini. Awalnya kita beli cuman berapa gitu kan kartunya, tapi ternyata nggak bisa make semua wahananya. Jadinya kita beli lagi isi top up kartunya lagi. Dan ternyata beneran seru banget di sini. Kita ngabisin sekitar sejam kali atau hampir 2 jam mungkin. Pokoknya seru banget dan lumayan banget untuk healing setelah ujian tadi yang susah itu. So yeah. Kita juga masuk ke booth-nya, foto booth gitu guys. Ini seru banget, foto booth-nya tuh kayak Japanese gitu. Jadi mukanya jadi kayak anime gitu, mukanya jadi kecil. Tapi lucu banget dan kita bisa dekor-dekor sendiri gitu. Setelah udah main, kita baru deh makan malam dulu di sini, baru kita habis itu lanjut balik ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa pasti aku langsung mandi, keramas, dan lain-lain supaya nggak membawa virus dan kuman ke rumah. Setelah itu baru deh aku mau skincare-an. Oke guys, sekarang adalah waktunya aku untuk skincare-an malam nih. Nah, di sini aku mau pakai sheet mask dari Benton yang series Goodness Redness Centella Mask Pack. Berhubung aku lagi sering banget pakai sheet mask ini, jadi aku mau sekalian aja review ke kalian. So, aku mau coba pakai masker ini yang lagi sering banget aku pakai karena dia bisa buat ngilangin redness dan jerawat terus merah-merah yang ada di muka gitu guys. So, let's try. Sheet masknya dari Benton ini, dia tuh lembarannya tebel banget guys, jadi aku suka banget dan dia gak gampang sobek gitu jadinya, karena aku sering banget dapet sheet mask yang tipis, alhasil dia tuh jadi gampang banget sobek. Nah, kalau yang dari Benton ini tebel dan ukurannya pas banget di muka aku. Selain itu dia juga essence-nya banyak, jadi masih ada sisa di packagingnya dan bisa aku taruh ke muka aku sama aku taruh ke leher juga. Setelah itu aku timer 15 menit. Kalian bisa sesuaiin aja nih sesuai kebutuhan kulit kalian. Yang penting sekitar 10 sampai 20 menit ya guys ditunggunya. Hai guys, sekarang aku sambil nunggu maskerannya, aku mau sambil kerjain tugas kuliah aku ini untuk ujian akhir gitu guys. So, aku baru sampai bab 1 sih. Jadi aku mau lanjutin dulu sekalian sambil maskeran. Oke guys, ini udah 15 menit dan udah cukup lah ya. Kita langsung buka aja.
Nah guys, jadi si Benton Goodness Redness Centella Mask Pack ini, dia tuh bener-bener cepet banget nyerap ke kulit karena dia ringan banget essence-nya. Jadi bener-bener aku tuh tadi tap-tap bentar aja, dia sekarang udah nyatu banget sama kulit dan bikin kulit langsung glowing gitu. Dia tuh ada kandungan centella asiaticanya 45%, hyaluronic acid, dan licorice root. Nah, bahan-bahan tadi tuh bagus banget nih untuk ngurangin redness dan tekstur di muka kita. Dan itu walaupun kulit kita oily dan juga kayak banyak jerawatnya gitu, acne prone, tetap butuh hidrasi gitu guys, tapi gak boleh berlebihan. Dan menurut aku ini cocok banget karena dia cepet banget nyerap ke kulit dan gak bikin kita over moisturize gitu guys. Jadi bagus banget untuk kulit kita yang berminyak. Nah setelah pakai maskernya, nanti aku bakalan pakai gelnya juga. Nah, si centella gelnya ini aku bener-bener suka banget guys. Aku tuh beneran pakai ini tiap hari. Dari ingredients-nya aja tuh udah bagus-bagus banget. Makanya aku suka. Ada 80% centella asiatica extract, cypress water, dan enantia chloranta. Basically, gel ini emang bagus banget buat ngurangin merah-merah di muka aku akibat iritasi atau jerawat. Terus dia ngelindungin juga kulit aku dan jadi antibakteri gitu. Dia juga moisturize my skin dengan ngasih nutrisi sekaligus bikin balance kadar minyak dan air di muka aku. Nah, kalau si gelnya ini aku pakai setiap hari karena dia bisa banget tuh dipakai tiap hari. Kalau misalnya maskernya baru aku pakainya tuh 2 hari sekali guys. Dia tuh bagus banget dan ringan banget, aku suka. Jadi dia bisa dipakai pagi dan malam, terus abis itu bisa dipakai tiap hari juga pastinya. Enak banget dan dia tuh kayak dingin gitu, jadi ke kulit nyegerin banget. So, buat kalian yang mau samaan skincare-nya kayak aku, pakai Goodbye Redness dari Benton, kalian bisa banget nih untuk cek link di description box down below untuk beli produknya, karena mereka available juga di Shopee, guys. So, check them out! So yeah guys, I think that's all the video for today. I really hope you guys like it and I hope you guys enjoy. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye!